Assalamualaikum and good morning YouTube. Alright, so hari ni saya nak ke Takong. Hari ni saya nak pasang disc depan besar, disc depan yang saiz 300, lepas tu floating. So saya dah pakai dekat Y15 saya, dan saya rasa puas hatilah. Brake, bila kita selalu brake, disc tu dia mampu sejuk lah pasal dia besar. Tujuan disc besar ni dan juga floating adalah macam bila kita brake tu, dia tak kacau kita punya aksi. Contoh macam tayar tu kita tengah corner, kita brake dia tak jadi straight. Alamak. So dia boleh maintain masa corner pun kita boleh brake lagi. Senang cakap macam tu lah. Masa kita tengah laju, kita nak corner pun kita boleh brake lagi. Apa, disc tu boleh bergerak. Tapi yang model Racing Boy ni, dia jenis yang tak bergerak, tapi dia still floating juga. So setelah pakai dekat Y15 tu, saya rasa puas hati lah. Dan saya nak masukkan dekat RS juga. Color, saya rasa mungkin color merah kot, pasal motor ni banyak merah. Lepas tu kalau masuk hitam, saya rasa macam tak kena lah, dia tak naik. So saya tengok ada dalam gambar tu, merah dia menarik. So saya ingat saya nak cuba yang merah lah. Alright, jom kita ke Takong. Okay, so hari ni nak tukar brake disc depan yang 300mm. Jom pergi pasang. Okay, so sekarang ni nak tukar disc depan yang 300, lepas tu pakai bracket RP ni lah. Besar ni, dia mesti kena sekali dengan dia punya bracket dia sekali. Caliper nanti kita tukar lah, kita pakai dulu, pasang dulu caliper, nanti kita tukar sekali dengan hose lah. Kita tengok macam mana nanti. We'll be right back.
Okay, so sekarang ni dah siap dah pasang disc besar. Nanti saya akan buat walk around lah. Saya akan buat walk around dan explain apa yang saya nak buat lagi pada motor saya. Okay, so sampai di sini saja vlog. Assalamualaikum. Awak jangan macam-macam, Din. Cuba ni. Macam-macam. Tumbuk dia bang. Apa? Tumbuk dia. Bagi basi bang. Strawberry. Itu saja. Yalah. Tak biasa bang, jangan. Tak, kadang-kadang nak jimat sebenarnya dia rugi sebenarnya kadang. Biasa makan kau jangan naik bang. Jangan naik pun sedar kita orang Melayu. Baik. Gua bang ni, jawab bang. Dari mana kita ke mana? Memang selalu dekat sini bang, hari-hari ada bang. Hari-hari saya dekat sini. Hari-hari ada. Okey, so hari ni saya ada receive back daripada Hypergear. Okey. Orang hantarkan saya untuk saya review. So, terima kasih Hypergear Malaysia. So, bag ni dikatakan waterproof eh. Ya, yeah, daripada Hypergear. Bagi ke logo. Okay, so bag ni dia adalah sling bag. Besar. Barang dalam ni berisi macam tu. Dia ada compartment yang kali hitam tu. Dia ada compartment untuk isi wallet apa semua, macam side pocket lah. Okay, so kita kena lipat dan kita clip. Kita ada emboss kat depan Hypergear. Harga bag ni RM250. Produk kod dia Sling Pack Neo. Okay, daripada Hypergear. Pakai ya. Dia bag ni kosong, nak kena isi barang baru nampak lebih menarik. Okay, so kalau kita nak tengok video pasal bag ni, tengok clip ni. Bagi saya review bag ni, saya rasa bagus lah. Pasal bag ni dia waterproof. Nanti kita cuba pakai, kita simbah air tengok macam mana rupa dia. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Hai, selamat petang. Okay, baru lepas balik daripada book chartered van. Dapatlah dalam 2,500 baht. Satu kepala dia kira berapa tadi ah? Lebih kurang dalam 200 baht. Yeah.